Aduh. Tolong. Jangan 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 apa-apakan aku. Aku ada banyak lagi video YouTube nak buat. Wan, ni akulah Muzammil. Hai. Muzammil, kau buat apa kat sini? Aku cuma nak tanya macam mana nak download game ni. Eh, randomnya kau. Aku baru keluar penjara, lama tak main phone. Game apa? Mari aku tengok. Oh, Genshin Impact. Kena sangatlah timing kau download ni. Sekarang Genshin Impact ada update version 3.4 tau. Update kali ni diorang ada tambah karakter baru macam Alhaitham dengan Yao Yao. Hah? Yao Yao? Yao Yao yang bukan, bukan yang tu. Itu makanan. Tu je ke yang ada lah update version baru ni? Eh, banyak lagi. Diorang ada boss baru, senjata baru, event baru. Ha, kawasan baru pun ada ke? Aku kalau cakap bab Genshin Impact ni memang aku suka lah. Sebab dalam Genshin Impact ni macam-macam kau boleh buat. Kau nak daki bukit, nak terbang, berenang pun boleh. Siap ada kuasa-kuasa elemental lagi. Lepas download game ni nanti bolehlah kita main sama-sama. Oh, lepas tu kalau kau download update version 3.4 ni, kau akan dapat 10 kali cabutan percuma. Lepas tu dia bagi siap 4 star karakter yang kita pilih. Scan QR code ni kalau kau nak download. Atau tekan je link kat description pun boleh. Oh, ni akan ada apa dah tadi? Minta tolong download Genshin Impact rupanya. Okey, bagi duit kau cepat. Nak transfer ke cash? Cerita kali ni jadi masa aku darjah 3 ke darjah 4 macam tu lah. Masa tu aku still lagi ingat. Sepupu-sepupu aku datang tidur kat rumah aku. Okeylah, rumah mak aku. Aku tumpang je. Sewa bulan-bulan payah pakai A dalam exam. Jadi adalah pada satu petang yang indah ni, kita orang bosan sangat duduk kat rumah. Jadi kita orang buat keputusan untuk pergi lepak kat satu titian kecil ni. Aku macam malas lah nak basi-basi lemak ni. So aku naik basikal pergi titi tu. Yang lain jalan kaki je. Mungkin diorang benci lemak diorang. So macam ni peta rumah aku. Rumah aku ni depan dia ada tali air. Dan kat seberang dia ada hutan dengan kebun getah. Dan titi tempat kita orang lepak tu ada dalam 100 meter je daripada rumah aku. Nak dijadikan cerita, masa kita orang tengah sedap-sedap lepak dekat titi tu, masa tu tengah sibuk bincang apa entah. Weh, pernah tengok sabun mandi tak? Pernah. Macam mana dia mandi? Tiba-tiba, aku terdengar macam orang berlari-lari kat dalam kebun getah tu. Dengar bunyi macam orang pijak daun kering. Lepas tu bunyi tu makin lama, makin dekat. Lepas tu last-last, muncul seorang lelaki ni. Baju dia lusuh. Muka dia pula tercungap-cungap. Lepas tu dia bagi rendungan tajam kat kita orang. And then dia pecut selaju-lajunya ke arah kita orang. Aku masa tu tak cerita banyak. Aku pun gerak lu Papa Roger. Aku tak warning langsung dia orang sebab entahlah, semua benda aku nak kena buat. Tapi aku gerak paling awal pun last-last dia orang potong aku kak. Selusih aku lari. Okay, perasan tak? Bila kau kena kejar dengan sesuatu yang bahaya macam anjing atau member yang nak pinjam duit, kau akan lari lagi laju daripada biasa. Ataupun bila kau accident, kau tak rasa sakit pun beberapa minit lepas accident tu. Padahal boleh tahan teruk gak lah kau accident. Dia macam pain receptor korang ni terkejut sekali sampai lupa nak react dengan sakit yang korang rasa. Kau sakit esok boleh tak? Aku penat lah hari ni. Itu semua disebabkan satu hormon yang badan korang hasilkan bila korang terkejut, takut atau dalam bahaya. Hormon tu nama dia adrenalin. Adrenalin. Secara amnya, adrenalin ni buat korang jadi superhuman untuk beberapa minit. Okey, faham eh? Kat mana hormon adrenalin aku bila aku perlukan dia? Apa pasal aku lari slow sangat? Lagi slow daripada siput babi yang tak boleh bezakan mak ayah dia siput ke babi. Jadi aku pun panik ya. Sebab aku duduk paling belakang sekali. Lepas tu aku toleh je belakang. Aku nampak mamak tu naik basikal yang aku tertinggal kat titi tadi. Dah jadi satu hal pula dia kejar kita orang pakai basikal. Aku pun makin cuak lah. Nasib baiklah kita orang sempat sampai rumah. Lepas tu mak aku pun keluar dari rumah sebab dia pun terkejut dengar kita orang jerit dari jauh. Lepas tu mamak tu selamba badak je lalu depan rumah kita orang. Muka tak bersalah langsung. Naik basikal aku pula tu. Mak aku pun apa lagi, dia sound lah. Woi, nak bawa mana basikal anak aku tu? Lepas tu yang lawaknya dia reply. Pinjam jap, pinjam jap. Oh tak, dia pinjam jap. Dia ingat ni game GTA, kena pinjam-pinjam. Lepas tu selang beberapa minit adalah 2-3 orang naik motor macam tercari-cari seseorang. Lepas tu mak aku pun sembang-sembang dengan dia orang. Dan rupanya yang mamat pinjam basikal aku tu baru lepas pecah masuk rumah orang. Tak guys, bukan pecah kat tingkap atau pasu kat rumah orang. Bukan macam tu, maksud aku mencuri. Seorang ramai kejarlah dia. Tu yang dia lari masuk kebun getah tu. Jadi sebenarnya dia bukan nak kejar kita orang. Kita orang kebetulan ada kat laluan dia nak larikan diri. Betul lah cikgu aku selalu cakap, malang ni tak berbau. Bau tahi getah je yang kuat. Tapi bahaya gak lah sebab mamat tu ada ambil barang. Alah, barang yang boleh bawa pergi bulan tu. Jadi lepas kejadian tu, basikal aku tu hilang. Tak tahulah dia letak mana. Ni malas bagi pinjam ke orang ni. Aku sebenarnya tak kisah dia nak rembat basikal tu. Just pulangkan balik aksesori kat basikal tu. Tu aku rembat yang member aku punya. Tapi alhamdulillah, nasib baiklah kita orang hidup lepas peristiwa tu. Bayangkan kalau dia memang betul-betul nak tangkap aku. Lepas tu jual kat Thailand. Kalau tak laku nanti, aku yang fras. Tapi alhamdulillah,
kita orang semua selamat. Apa yang sedap sangat lantai tu? Hi guys, selamat tahun baru guys. Eh, cakap pasal tahun baru mestilah ada azam baru kan? Korang dah ada azam baru ke? Ash, kena ada, jangan tak ada. Lepas tu kalau ada azam-azam tahun lepas yang belum korang capai, bawalah ke tahun ni. Settlekan tahun ni. Tengok macam aku, bawa azam daripada tahun 2010. Yang penting kita ada usaha nak laksana kan? Tak gitu. Okeylah guys, jumpa lagi lah kat video akan datang. Gerak lu, apa-apa je. Okay, bye.